organise gig pada tahun 93 lah, lepas saya belajar. Saya mula buat gig di Life Center semualah. And then so on so forth. Then sampailah zaman-zaman ke apa orang kata, ada forum internet apa semua kan. And then dalam satu forum Metal Terus tu, ada nama dia forum Metal Terus, ada discussion lah. Kadang bila ada lepas satu gig, orang komen macam ni, lepas tu ada komen macam ni, sound tak sedap lah, band tak best lah, apalah macam-macam lah. So daripada situ kita tanya, saya pun tanyalah, sebenarnya apa yang kita nak sebenarnya, apa yang korang nak daripada gig, apa yang korang nak kan. So daripada situ kita come up with the idea, kita form satu member-member ni kan, formkan dari syndicate ni. Then daripada situ kita develop lah apa yang kita nak achieve daripada gig, apa yang crowd nak tengok, apa yang band nak, apa yang organizer nak. So benda-benda ni basically dia pusing-pusing dia berbalik kepada duit lah. So kalau kita ada duit, kita boleh apa dapat barang yang best, venue yang best, apa semua kan. So kita ni, kita buat ni bukan full time. Then kita pun atas dasar hobi lah. So kita kumpul lah, kita kumpul member yang kita share semua, kita buat, kita organise something yang kita nak pada masa tu lah. Kita masa, pada masa tu kita pun tak adalah fikir panjang. Sampai sekarang ni dah 12 tahun kita buat benda ni kan. So masa tu kita short term punya plan je lah maknanya. Jadi daripada situ lah kita bermulanya. Tahu-tahu dah kita bermula 12 tahun. Kita mula tahun 2008. Kita 2008, sekarang dah 2020 dah. Yang saya tengok dalam live stream yang dibuat FB Live KL Metal Camp tu, katanya asalnya nak pencin dah. Jadi macam mana boleh timbul idea nak buat balik, nak buat balik untuk konsert ni lah. Okey, kita sebenarnya memang selepas 10 tahun 2008 sampai 2018 kita buat, and then 2019 kita tak dapat buat atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi bila 2019 tu lepas-lepas tu kita pun rasa macam okeylah, kita dah achieve 10 tahun ni, kita dah something lah, kita boleh settle down lah, kita dah boleh relax, tak ada apa kita nak kejar lagi lah, macam tu kan. Kita pun dah dapat buat macam band macam Destruction, DRI, Hate Eternal, Municipal Waste yang luar lah. Then kita dah buat Impiety, Jasad, apa Dead Squad apa semua kan. Then banyak lah yang kita rasa kita dah puas lah, kita dah okey lah, kita dah ni kan. Jadi kita pun dah settle down. Tapi bila sampai 2020 ni, kita bila pandemik ni semua berlaku kan, kita dah jadi macam alamak, we got to do something lah, kita kena buat something lah. Sebab daripada since kita lah dalam scene, kita since Februari tu dah memang tak ada gig lah, sampai dah towards the end ni memang tak ada gig untuk metal kan. Jadi somehow kita kena come out and do something, buat sesuatu lah. Kita nampak rakan-rakan metalhead kita stuck dengan situasi yang ada dan tak boleh buat apa. Cuma hinggakan nak jamming pun tak boleh, pasal PKP, rentas daerah semua tak boleh. Jadi kami berfikir apakah yang kita boleh bantu. Kita boleh bantu scene untuk naikkan balik supaya berjalan terus, dan rakan-rakan kita ni dapat terus berkarya dan tidak berkubur atau minat itu begitu saja. Jadi inilah kami cuba buat yang terbaik lah untuk scene Malaysia dan rakan-rakan kita yang semua. And this pandemic pun dia bukan effect kepada Malaysia saja, but throughout the whole world. Walaupun macam tu, kalau kita tengok dekat luar pun,
underground scene, especially metal scene, masih lagi berjalan dengan adanya online event, ada special shows, quarantine shows macam tu jugalah. So itu antara benda yang inspire kami jugalah untuk nak come out daripada kami punya pencin tu untuk ni lah, untuk kita nak buat something untuk Malaysia, at least Malaysia ni. Ada satu event yang kita boleh kata memorable lah untuk 2020 tu, sebab kebanyakan orang memang duduk di rumah time tu, dan kesempatan itulah yang digunakan untuk terutamanya kepada ni lah mat-mat metal kita ni untuk layan gig juga dalam keadaan kuarantin tu, tapi layan di rumah. Macam jika pandemik ni berlaku 10 tahun dulu, mungkin ini kita tak dapat buat. Jadi disebabkan ia berlaku sekarang dan kita ada sos pula teknologi yang ada, apa kata kita gunakan sebaik mungkin dan buat yang terbaik untuk lawan balik keadaan yang mengekang karya-karya kawan-kawan kita ni. So apa saja masalah mesti ada penyelesaian. So inilah penyelesaiannya, iaitu menggunakan teknologi untuk seni ini sampai kepada semua orang. Tapi kita harap ini penyelesaian yang terakhir lah. Kita harap lepas-lepas ni dah tak ada lagi lah online version ni. Sebab kita pun bukan prefer untuk nak buat streaming style macam ni. Antara persoalan yang timbul ialah di platform mana akan di live, sebab ikut daripada live stream Metal Camp katanya nak buat dalam FB live FB group. Jadi mungkin boleh diberi penjelasan ataupun ada option lain, sebab sekarang ni ada Zoom, ada Google Meet, so mungkin ada perbezaan mengapa memilih FB group. Buat masa sekarang ni kita memang yang kita dah decide ialah untuk membuat streaming ni di FB live. To be frank, kami memang tak ada expertise untuk benda-benda macam ni kan. So bila kita decide nak buat ni, kita cuma ada idea. So kita jumpa orang yang ada kemahiran dalam bidang ni. So bila kita tanya, kita sembang apa semua, so kita decide kita buat dalam FB group lah, yang convenient untuk semua orang, convenient kepada kita dan mudahlah, yang penting semua mudahlah. Ambil kira juga dengan potential viewer nanti yang akan tengok sebetulnya banyak daripada macam kita ni, kawan-kawan metalhead kita lah yang akan tengok ni. So daripada segi segmen tu banyaknya pengguna Facebook kawan-kawan kita ni. So itu yang lebih convenient lah kepada ni lah orang yang nanti nak view tu. Rather than kalau kita mula dengan platform yang baru, kawan-kawan kita ni terpaksa nak ke platform tu dulu, get familiarized dengan platform tu pula, instead of sekarang ni memang dia dah guna on daily basis. Macam accessibility banyak kepada FB lah, ada yang tak ada Zoom, ada yang tak ada Google Meet, so masalah dia orang kan. Nak kena buat tutorial pun nak install Zoom. Kita orang pula buat channel. Okay, cuma nak tanya dari segi bila buat di FB group, mungkin sebahagian dia pakai mereka ni sekarang ni teknologi dah ada smart TV. Yep. Jadi adakah kalau live di FB group tu ada, boleh tak kita tonton di smart TV tu? Boleh. Kita nak bayar, kita nak besar. Rasanya tak ada masalah kalau ada smart TV. Paling mudah sekali kita boleh share kita punya ni device sajalah. Mana daripada phone kita share ke smart TV. Tap telefon ke TV, mirroring screen tu, itu salah satu option. Ataupun kalau dia ada browser dekat browser dia dekat TV tu, support Facebook, then dia boleh terus dekat situ kan. Jadi saya rasa masalah-masalah tu tak jadi masalah lah. Untuk konsert secara online ni, dari sini kita ambil reference daripada konsert-konsert di luar, macam contoh macam Cradle of Filth ada buat saya tak pasti Opeth, ataupun ni yang terbaru Obituary. Ni mungkin boleh dikongsi apa pandangan good side bad side online konsert ni. Kita reference kita to be frank Obituary lah.
daripada situ, daripada obituary tu, kita kita ambil kat mana kita nak ikut ataupun mana kita nak buat lah. Satu yang kita nak ikut macam dia punya setup apa semua yang dia live dekat broadcasting punya studio tu, itu kita ambil. And then macam dia buat dekat website macam tu, kita rasa macam tak ada, nampak macam tak ada interaction kan kat situ lah. So kita avoid lah buat kat website. So kat Facebook kita ada interaction kan, ada orang boleh komen apa semua. Kalau kat website tu just kita tengok, then orang lain punya feedback kita tak nampak kan. Mungkin kat platform lain boleh buat macam tu, tapi yang kita nampak macam tu lah. So kita ambil Facebook lah sebagai jalan tengah. Di Facebook kita boleh cheat star apa tu? Boleh. So ada juga yang tanya kalau nak macam kita contribute apa tu kan. Tapi kita so far kita tak set lagi yang tu. So far kita just buy the pass and then dia apa? Dia kita bagi access, dia boleh tengoklah. Tapi yang bagi star apa semua tu kita tak set. Mungkin sebab beberapa orang juga yang tanya tu, sebab itu as contribution kepada kita juga, mungkin kita boleh set apa, dan itu kita akan sebagai orang dia bermurah hati kan, mungkin dia nak support, dia nak bagi 2000 stars ke. Manalah tahu Solos tengok ke kan. Solos dia banyak stars kan, dia bagi. Bila kita buat secara online, konsert secara online ni, antara isunya ialah kalau kita di konsert besar, kita punya vibe tu dia lain lah kan. Dia punya atmosphere tu lain. Isu dia band punya mood, punya permainan tu. Itu memang tak dinafikan lah kan. Sebab di live concert kita dapat rasa kehangatan crowd sebagai band kan. Kata ada feedback, kita cakap dia ada feedback apa semua. Tapi kalau online, cakap mungkin dia cakap dengan dinding atau dia cakap dengan lensa kamera yang bulat saja, dia tak boleh senyum. So kita tak tahu sama ada kamera ni senyum ke, masam ke ataupun apa. Jadi itulah satu cabaran kepada band-band yang ada ni, 8 band ni, untuk cuba bagi yang terbaik, dan ia menjadi satu pelajaran pada mereka jika mereka pergi ke platform yang lain juga, iaitu ada konsert yang online lain juga selepas ini, hopefully waktu singkat lah, janganlah ada COVID ni berterusan. Tapi kalau ada lagi, mungkin mereka boleh belajar dari situ untuk bagi apa yang terbaik secara online pula, bukan secara live. So vibe itu band kena create sendiri dalam imaginasi diorang supaya ia boleh memberikan adrenaline pada mereka sendiri. Cabaran tu juga bukan hanya setakat di sebelah band sahaja. Yang tu memang very obvious lah, sebab band memang selama ni memang berhadapan dengan crowd dan instant response yang kita dapat waktu live performance tu. Macam kami punya side pula sebagai organizer ni juga, cabaran untuk kami untuk recreate balik the same vibe, ataupun kita boleh try as close as we can untuk dapatkan environment live performance tu sendiri. Apa yang kami boleh buat dengan menyediakan backline, setup dengan lighting, visual yang paling top notch. Kita try replicate vibe yang live yang kita pernah experience dekat live venues. Tapi macam mana kita macam kami punya cabaran ni, macam mana nak channelkan benda tu ke live, ke streaming tu. Kalau kita tengok mainstream punya event, Anugerah Bintang Popular ke kan, muzik-muzik mereka letak LED tu. Jadi adakah dari sedikit akan sampai ke situ to the extent? InsyaAllah. kita memang planning untuk menggunakan LED panels. Kita akan gunakan LED panel lighting apa semua, memang kita akan menggunakan. Jadi kami berharap penonton-penonton semua check out, dan kita promise kita memang akan utilize LED panel. So kita at least dekat rumah tu dapatlah dia punya experience macam kat situ kan. Selama ni experience yang mainstream tu, experience yang you cakap pasal mainstream tu, mainstream dapat benda-benda tu semua pasal view apa semua. Kali ni metalhead semua boleh dapat benda sama, malah insya-Allah mungkin lebih lagi. It depend pada sound system. Sound system kami bagi yang terbaik, tapi penonton
juga perlu menyediakan sound system yang bagus apa semua. Kalau nak lagi best, pakailah headphone ke apa kan. It depend pada apa device yang you pakai lah. Talking about cabaran tadi tu, macam kita pernah ke live venues, kita pernah experience live live shows yang ada bass thumping apa rasa di dada tu kan. Benda tu kita missing dalam online event ni. Tapi apa yang kami sebagai organizer ni nak cuba nak recreate benda tu dengan kita provide yang semaksimum quality yang mungkin daripada segi audio dan visual juga. Tapi kita harap kepada apa nanti penonton-penonton nanti itu untuk be well prepared dengan kalau ada home theater dekat rumah, kalau ada habis-habis tak pun a good pair of headphones or earphones dengar apa melalui telefon itu pun dah cukup bagus lah dengan provided dengan adanya kualiti internet yang bagus lah kalau boleh dapat dalam 4G ke apa tu high buffering punya ni, so kita boleh receive good quality yang kita try pipe in through inilah streaming nanti. Jadi antara persoalan juga ialah dari segi SOP band dan juga apa team production yang terlibat di venue tu nantilah. Okay. Sebab antara itu antara crucial part sebab ada organizer kena saman. Dia kena saman sampai RM150,000 kan. Jadi sebab SOP. Jadi dari segi SOP tu mungkin adakah sebenarnya ada penonton tapi very limited atau penonton yang terpilih je? Kita memang tak allow penonton. Kita memang band sahaja yang datang. Then bands pun maknanya dia minimize lah, very minimal. Sebab itulah kita kena buat dua malam macam tu kan. So kita ada satu hari tu ada 4 band macam tu. Satu hari 4 band. So kita cuba minimiskan lah crowd yang banyak dalam satu masa tu. Dari segi SOP kami akan jaga betul. Hanya disebabkan hanya band dan crew saja. Kalau ada penonton mungkin ia menjadi satu luar kawalan. Mungkin seorang, dua, nanti 3, 4, 5 lagi yang datang. Kalau kita nak ambil jalan mudah scene sekarang ni macam border dah buka ke apa, kita boleh je open untuk venue orang datang kan. Tapi kita tak ambil that direction lah sebab kita tak nak involve dengan benda-benda SOP punya situation. Yang daripada organizer punya side pun kami dah kurangkan kami punya crew count. Kalau macam normally yang kita memang ada crew yang banyak, tapi untuk kali ini ni memang kita dah kurangkan seminimal mungkin yang perlu saja. Band juga kita dah aturkan ikut timing dia sendiri, so dia hanya attend untuk session dia. Macam kita ada 2 hari nanti ni, so kita dah splitkan untuk 2 hari. Dan pada setiap satu hari itu sendiri pun band dah ada dia punya schedule yang dia apa tu, dia punya timing untuk sampai dan untuk perform. Dan bila dia dah habis tu dia dah boleh ni bagi laluan untuk band yang seterusnya juga untuk nak minimiskan apa jumlah orang dalam satu tempat ni. Dari segi technical sound tu yang dihantar ke internet tu, sebab antara isu sebelum ni ada yang buat live concert, dia punya tak tahu dia punya sound tu dia compress ke atau sebab talian internet orang yang pakai naik talian dia kan. Jadi mungkin boleh dijelaskan. Kita daripada segi output tu kita memang cubalah untuk kita tahu pasal kita bila kita of course yang previous pun orang yang orang lain buat tu, of course apa yang dia send ke internet tu dah okey kan, dah okey. And then tapi bila dia hantar dekat FB ke apa, mungkin kat sana ada compression lagi ke apa semua kan. Jadi kita pun memang dapatkan technical punya advisor yang untuk advice kita lah dalam untuk kita produce insyaAllah sound yang terbaik lah. So kita pun untuk ni pun kita lebih kurang ada 4-5 orang jugalah soundman yang akan terlibat. Pasal cara kita buat tu, kita ada venue tu yang akan ambil show tu, yang akan ambil shooting apa semua. Kat situ kita ada satu mixer, and then mixer tu ialah untuk sound kat situ je, sound dalam hall tu. And then daripada mixer tu pun kita akan send kepada broadcast studio ni yang akan buat mixing apa untuk streaming. Jadi kita tak
tertipu dengan sound yang dekat dekat dalam hall tu, dan kita ada satu sound yang sememangnya untuk broadcasting. Tapi in between tu ke itu di luar kita punya kemampuan lah. Tapi apa yang kita boleh buat tu, kita memang cuba nak maximisekan sebaik mungkin lah. Dia mungkin untuk konsert ni ada dari sedikit ada ambil music director mungkin? Kita tak ada, kita produce, kita sendiri yang produce lah. Tapi kita ada advisor-advisor yang terlibat lah dalam menjayakan. Kita mental head, kita langgar je. Kita langgar je, tapi langgar secara tersusun supaya viewers akan enjoy benda ni. Jadi kita mana yang kita tahu kita buat, mana yang kita tak tahu kita ambil advisor, ambil consultant yang consult kita lah. Jadi kita pun nak buat pandai sangat pun pasal benda ni, memang bukan kita, to be frank, bukan bidang kita. Kalau you cakap untuk organize gig yang biasa tu kan, itu kita dah boleh tahu lah A to Z apa akan terjadi tu, kita dah boleh ni kan. Tapi yang benda macam ni, ada benda-benda teknikal yang memang luar Jadi kita ambil expertise yang memang dah biasa dengan benda ni, memang expert benda ni, untuk advice kita, dan collectively kita come up with the idea bagi yang terbaik untuk viewers. Dan kita bincang macam mana yang jalan yang terbaik lah untuk kita buat benda ni bagi sukses. Pemilihan studio untuk live nanti, apa antara kriteria yang membuatkan ada sedikit memilih untuk studio tu lah, selain daripada standard broadcast tu? Studio yang kita pilih tu adalah studio yang memang pernah buat dan biasa buat, dan ada dia punya kelengkapan infra yang apa yang kita perlukan. Jadi itulah yang kita pilih. Kita so far kita memang tak sebut nama studio ke nama broadcast tu berapa, pasal kita tak nak, itulah macam kita sebut tadi tu, kita mengelakkan kan, sebab kita memang takut tak terjaga benda tu kan. Jadi kita nak minimiskan, nanti lepas tu tak apa, kita akan sebut. Tapi boleh dikatakan yang studio ni lah pernah membuat program-program TV, music untuk TV. Jadi standardnya ialah memang standard untuk live TV apa semua. So you boleh expect apa yang keluar daripada situ untuk metalhead semua. Apa yang mainstream main sebelum ni, kita sudah akan main di situ juga untuk metalhead. Jadi betul lah, kalau bagi tahu ni kan, orang masjid pun malang kau. Pun kalau boleh kita nak tolong ke apa kan, kita nak promote juga tempat apa tu, tapi kita fikir tak apa, kita kemudian lah nanti kan, benda-benda ni kita luar kawalan kita kan. Okey, dari segi pemilihan band yang akan bermain 2 hari nanti, ini mostly memang pilihan kita lah. Tapi dia tak semestinya kawan-kawan lah dia ni. Kadang-kadang kalau macam kita tengok time tu, macam ada satu band yang baru ada apa releases ke, kita nampak potential dia, dan band tu pun kita nampak apa sekarang ni masih tengah aktif apa semua. One of the criteria juga lah yang tu yang kita pilih tu. Kita punya ni pun kita macam varieties of genre in metal lah. Kita ambil macam kita ada yang Iron Bird ni heavy metal, Tandus ni thrash, yang ini grindcore, yang ini black metal, vociferation, atmospheric. Jadi banyak variety of the genre, and also the composition of in geography. Dia punya makna dia punya tu, ada serata Malaysia, ada Blackfire daripada Perlis, Tandus daripada Johor, and Blind Tribe daripada Penang. Jadi mengatalah kita punya tu. So kita most of the time metal camp ni memang rojak kita tak ada. Kita juga cuba untuk panggil band-band daripada Sabah Sarawak, tapi sebabkan PKP ni kita rasa mungkin diorang tak boleh datang sebab rentas negeri antara Borneo dan sebenarnya Malaysia. Jadi kita ambil lah macam Iron Bird ni, mostly Sabahan yang ada dekat sini. Ada wakil. Okay.
Kita satu Malaysia kan. Jadi cabaran untuk kami jugalah untuk apa organize tahun ni juga, disebabkan ialah dalam keadaan PKPB restriction tu, ada masalah untuk band untuk bergerak. Sebab tu sebelum ni kita ada juga band-band yang kita announce yang terpaksa tarik diri pada last minute, disebabkan macam tu jugalah, apa kekangan-kekangan yang kita dapat elakkan, berlaku beberapa perubahan apa daripada segi kita punya band list ni lah. So yang ni apa yang kita ada ni, ini adalah final yang akan ni lah nanti perform nanti. Jadi untuk konsert ni ada perancangan ke untuk di record DVD mungkin, CD ke? Itu kita ada juga permintaan, pasal macam kita faham bukan semua tempat yang dia punya internet bagus kan. Semua yang ada tempat yang tak ada internet, yang internet pun tak berapa nak baik kan. Jadi tapi kita fokus dan konsentrate dulu dekat yang streaming ni. Yang itu kita kemudian lah. Kita harapkan support kepada member dekat luar sana tu untuk support kita punya online streaming ni. Manalah tahu kalau sambutan dia tu nampak menggalakkan dan respons untuk release kepada DVD format ke Blu-ray format ke ada, kalau ada yang tu. So dengan support yang kita dapat daripada sini, mungkin kita boleh Tapi buat masa sekarang ni kita tak ke sana lagi. Mungkin masa hari kejadian 26-27 tu ada viewers yang mengalami masalah internet connection slow apa semua. Jadi kami openkan dalam seminggu. So siapa yang beli pas tu, dia akan dapat tengok hari kejadian 26-27. Dan kalau dia terbit satu band dalam 26 ke atau 27 ke, dia akan tengok juga 27. Siapa yang tak dapat masa 26-27 tu internet dia slow, dia boleh pergi hari yang lain dalam masa seminggu tu, pergi area mana yang line laju, dia boleh tengok dari situ. So tapi pastikan kena ada pas lah, baru boleh masuk untuk tengok tu lah. Oh, maknanya pas tu dia bukan semestinya untuk 2 hari, mana dia betul lah. Sebab cara dia kita akan invite dia masuk dalam FB group tu. So FB group tu dia memang stay je dalam tu kan. Dia akan stay je dalam tu sehinggalah kita delete group tu ataupun kita disablekan group tu lah. So as long dia ada dalam tu dan group tu masih wujud, dia boleh tengok lah. Okay, sampai ke hari ni berapa yang dah dijual untuk tiket KL Metal Camp 2020 ni? Sambutan menggalakkan, tapi saya pun tak pasti berapa yang apa, tapi sambutan memang menggalakkan lah. Target berapa, Mas? Target kita tak adalah target. Target macam ni lah. Setiap tahun macam mana live attendance tu, kita nak dapatkan live attendance macam tu juga lah. Kalau ikut Nasu, target dah 1,000,000. Tapi itu nak pesuk lah. kita cuma berharapkan support. Kita harapkan support daripada semualah. Kita benda ni kita buat untuk scene kita pun tak ada personal gain kita. Sebab kita di sedikit ni all this while kita memang semangat passion. Kalau kita berdasarkan commercial punya interest, kita buat ni dah lama dah kita apa kan. Kita bawa masuk K-pop. Boleh buat duit kan. Tapi kita tak bawa masuk K-pop. Ini benda yang kita minat untuk personal gain. Bukan inilah bisnes yang kami akan pilih lah. Bisnes lain akan kami pilih. Sebab ni minat lah. Minat dan membantu kawan-kawan untuk berkarya, untuk berniaga barang-barang apa semua. Sebab benda-benda lain ada orang tiaga, tapi benda ni metalhead saja yang berniaga. So apa kata kita tolong bantu kawan-kawan kita buat benda ni dan saling bantu-bantu antara satu sama lain lah. Itulah sebenarnya metalhead. Kita support each other kan. Kita kalau kita semangat underground kita yang lama tu, yang daripada dulu tu, kita cooperation not competition kan. Kita sama-sama buat benda untuk scene. Kalau kita tengok band kawan kita bagus, band kita tak bagus, tak apa, kita naikkan band kawan kita, dia ada potential kan, kita naikkan. Dulu kalau saya daripada scene Central Market kan, itulah dulu yang kami buat kat situ. Katakan Sikanas okey, kita nampak potential Sikanas kan.
So dia nak keluar demo ke apa, kita bantu dia, bagi dia jadikan dia boleh release benda tu kan. Daripada sama ada daripada segi kita sokong, daripada tolong jam ke, tolong belikan kaset, tape ke apa, benda-benda macam tu lah kita support each other. Sama juga yang spread flyers dalam surat, setiap surat dulu snail mail mesti ada selitkan flyers orang lain. Kita spread dengan untuk diorang. Itu semangat yang mungkin hari ni benda tu tak nampak sangat kan, pasal semua orang dah boleh buat sendiri, type dekat Facebook, type upload dia dekat YouTube kan. Tapi dulu benda tu kena ambil ada effort dia kan. Jadi semangat dia tu lah yang kita terapkan sampai ke hari ni. Setiap orang boleh play dia punya part. Macam kami, apa yang kami boleh buat, kami ada know-how dalam dalam apa bidang ni, ini apa yang kami dah buat. So kawan-kawan dekat luar sana tu pun boleh mainkan part dia masing-masing. Satu dengan boleh beli pass, beli kita punya bundle package apa semua ni untuk nak join kita punya online event. Itu satu. Satu lagi, selain kalau tak berkemampuan daripada segi itu pun, kalau nak tunjukkan rasa kita punya contribution kepada kita punya scene ni, spread apa macam sebelum macam ni, macam Madaik kata kita duk spread flyer sebelum ni, sekarang ni kita ada medium macam Facebook apa semua, kita boleh tolong share apa the event macam tu. Sekarang e-flyers cepat, dia cepat cepat je. Feel free, kita tak ada nak limit orang, tak ada apa-apa ni. Benda ni pun kita open je. Yang macam Metacam ni all this while pun kita macam semua orang bebas apa nak, nah, kita memang tak ada persaingan. Kita punya motto corporation, tak competition. Kita kalau orang tu buat okey, kita lagi suka. Pada macam saya, kalau ada organizer lain yang buat best, saya memang suka. Pasal saya bila kita organize benda ni, kita stress, kita pergi kat show kita sendiri, yang kita sendiri kita buat, kita kepala kita tak enjoy. Kepala kita nak fikir, nak susun, nak atur apa semua kan. So orang lain buat, kita show kan. Macam saya sendiri, saya memang suka pergi, memang enjoy. So kalau orang lain buat best, saya memang suka. Kita pergi, kita enjoy, lepak, jumpa kawan-kawan apa semua kan. Dan sama jugalah bila kita buat, orang lain datang enjoy tu, tak apa, kita buat kerja tak apa, time tu kita buat kerja. Orang lain datang enjoy, semua happy, okey, kita pun happy. Itu yang kita punya seronok kita tu kat situ lah. Macam event kami ni, kalau macam kami buat sebelum ni, ada juga apa member daripada apa organizer-organizer yang lain akan datang, kita boleh nampak muka-muka tu. Dan juga kalau bila adanya kawan-kawan lain yang buat juga, muka-muka ni juga yang akan datang. Macam tu lah, apa istilah persaingan tu memang tak ada. Cuma yang kita boleh kita sesama organizer ni boleh refer antara teknik apa satu sama lain. Saya pun kalau katakan kalau ada organizer lain nak sama-sama nak minta pandangan ke, nak share kita tak ada masalah. Ada saja organizer lain yang mana teringin untuk nak buat online event ni pun boleh contact kita juga. Dengan extra fees lah. Kita kena kira sikit lah tu. PM2P. Untuk 26 dan 27 ni kita ada beberapa package lah. Okay, kita ada basic sekali online pass. Maknanya dengan RM40 boleh beli pass dan boleh dapat akses untuk 2 hari show, dan juga seminggu extend. Seminggu lah untuk tengok show ni, boleh tengok ulang-ulang apa semua untuk RM40 saja. Lepas tu kalau kita ada bundle A, ada satu official t-shirt dan juga pass. Dua benda ni berharga RM80. Kalau t-shirt saja RM60, kalau pass saja RM40. Kalau combine dua ni dah jadi RM100 kan. Tapi kita ada bundle A ni, kita RM80 je. So dapat selai t-shirt dan satu pass. And then kita ada bundle B pula RM130, satu pass, dua selai t-shirt. Kita ada dua design lah. So kalau nak dua design tu dengan satu pass RM130. Kalau maknanya kalau t-shirt dua lay dah RM120, and then pass dah RM180. So kita ada banyak diskaun kat situ. So benda ni just kita nak create orang punya, nak bagi bagi banyak pulangan balik lah benefit. So itulah yang kita buat package-package tu lah. So 26, 27
hanya RM40 2 hari. Ah, 2 hari 2 malam untuk 8 band. So satu band korang bayar RM5 eh. Satu tahun kita tak tengok gig daripada apa daripada Februari tak ada gig sampai ke Disember ni, and bayar RM5 untuk satu band. Dia lupa nak tanya bang, dia bila kita pakai FB group ni ada kebarangkalian tak orang orang macam-macam kan, dia nak record, dia nak screen recording ke? Memang itu pada kita benda tu ethical lah, ethical. Benda tu etik. Kita memang kita tak allow share, kita tak disablekan sharing apa semua kan. Tapi kalau Metalhead is a brotherhood. Kalau brotherhood, setiap brotherhood susah. Kalau kita faham benda tu, kalau kita support, kita fahamlah, kita tak buat benda-benda macam tu lah.